أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار Ayat 47 sampai 52 surah Ghafir atau surah Al-Mu'min. Allah Ta'ala firman di sini hubungi dengan keadaan ahli-ahli niaka. Hal ini tetap akan berlaku mengikut takdir Allah sejak daripada azali lagi. Bahawa siapa nak masuk syurga dan siapa nak masuk niaka. Wala'iyazubillah. Nah, kita semua nak kepada syurga dan minta sokmo dengan Allah supaya dijauhkan daripada api niaka. Maka amalan-amalan yang kita usaha juga menunjukkan bahawa ini adalah suatu perkara yang kita sendiri menentu untuk kehidupan kita selepas daripada kita mati. Jadi ayat 47 ni dan seterusnya Allah Ta'ala firman hubungi dengan orang-orang yang takabur dan orang lemuh. Iaitu orang yang menjadi pemimpin dan menjadi pengikut yang kena bodoh oleh pemimpin-pemimpin mereka. Ataupun orang yang jadi pok turuk sampai tak boleh mencerdikkan diri dia sendiri walaupun dia ada akal fikiran dan sebagainya. Inilah yang Allah Ta'ala royak hubungi dengan ahli-ahli niaka. Semua tu akan duduk di dalam api niaka belaka. Sama ada pemimpin maupun pengikut ataupun rakyat. Hak pasal yang tak kena tu lah. Inilah Allah firman dan ingatkanlah perkara yang berlaku semasa orang-orang yang kafir dan yang mendurhaka berbantah-bantah. Berbantah ni maknanya pakat duk tekan, duk kata, duk maki di alam akhirat nanti. Dalam niaka, Masya Allah. Masuk niaka dah duk baloh lagi. Iaitu orang-orang yang lemah, yang menjadi pengikut, berkata kepada pemimpinnya, pemimpin-pemimpinnya yang sombong takabur, sesungguhnya kami telah menjadi pengikut-pengikut kamu. Nah, ni jalan ni. Giduk ngepek, giduk kata, gimari.
masa duduk di dalam ni aku. Kawai dulu ni jadi rakyat demo wey. Ha gitu. Maka dapatkah kamu menolak dari kami sebahagia dari azab ni aku ini? Dah duduk atas dunia, itipun benar. Pandang aga tu, pandang aga ni. Pandang belakang. Tapi berduk di dalam ni aku, rakyat dia, tanya pemimpin, tanya ketua dia. Boleh ke tak, wey? Wey selamat daripada api ni aku. Jawab daripada pemimpin. Ayat 48 ni. Orang-orang yang sombong, angkuh itu menjawab, sebenarnya kita semua menderita bersama-sama dalam ni aku. Itulah Allah ayat katanya, inna kullum fiha. Puak-puak dia pakat jawab, pensiang dia kan. Kita semua duduk dalam ni aku belakang. Aku ngamung supok ya. Itu. Tidak ada jalan untuk kita melepaskan diri. Kerana sesungguhnya Allah telah menempatkan hukumnya telah menetapkan hukumnya di antara sekalian hamba-hambanya. Maknanya pakat mengaku belaka katanya, kita sekarang ni duduk dalam niaka, Allah Ta'ala sudah pun hukum siap-siap dah. Tak ada siapa yang boleh keluar daripada api ni aku. Masya Allah. Nota kaki 1553. Yakni mereka mengakui bahawa Allah Ta'ala menetapkan hukumnya yang seadil-adilnya. Orang-orang yang beriman, syurgalah tempatnya. Dan orang-orang yang ingkar, ni aku lah tempatnya. Ini tetap sudah pun diketahui. Lagu itulah belakang. Mari ayat yang ke-49. Dan berkatalah pula orang-orang yang ada dalam neraka kepada malaikat-malaikat penjaga neraka jahanam. Nak wing war lagu mana lagi? Sama-sama puak-puak dia, pemimpin, pembesar, orang angkuh, orang takabur, nampak tak berjaya. Ha, mitok. Ada lagi kuamwang dalam fikiran puak-puak dia nak minta, iaitu dengan malaikat. Cerita ni tengok ni, benda tak berlaku lagi. Tapi Allah Ta'ala tayang, winapok kepada kita jelah-jelah, supaya dengan file, supaya dengan royal kita tengok depan. Cuma tak nampak katanya, tua lakon, siapa retik ahli ni aku, muka lagu mana, lagu mana. Tapi umumnya orang kafir, orang munafik dan orang yang deraka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuknya orang-orang Islam. Walaupun sebuah Quran ni Allah Ta'ala tak rayak orang Islam masuk neraka. Allah tak rayak orang beriman masuk neraka. Mulianya kepada orang yang beriman dan orang Islam beramal soleh, Allah Ta'ala tak rayak katanya mereka masuk neraka. Tapi Allah rayak sifat-sifat orang yang tak baik. Lepas tu kita mai patisid katanya, orang Islam kita pun ada juga sifat tak baik. Seperti apa? Al-musrifun, orang yang melampaui, orang telajok. Al-mujrimun, orang yang berbuat acayakam, gotu goni atas muka dunia. Lagi, al-mufsidun, orang yang membuat kerusakan di atas muka bumi. Al-musyrikun, orang yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-munafiqun, orang-orang munafik. Al-kafirun, orang kafir dan sebagainya. Masya Allah, banyak. Kalau kita tengok ayat-ayat yang ada di dalam Quran, Tuhan totok puak-puak pasal jahat ganah. Pasal itu, pasal ini, pasal itu, pasal ini, pasal itu, pasal ini. Itulah, orang Islam kita pun ada juga, misuan juga. Hadut jadi, walaupun orang Islam kita tak jatuh kafir, tapi orang Islam kita ada rak jadi munafik. Oh, belana. Orang Islam kita ada rak pasal duk buat kerusak ke atas muka bumi. Maka tu nego ni, wakga tu, wakga ni. Banyak. Bukan sikit. Terutamanya orang-orang yang tidak ada asas agama,
tak ada ajaran dalam hati dia, dalam otak dia. Supaya ia merenangkan sedikit azab sekso dari kami barang sehari. Ini ia terjemuh ni. Ia terjemuh bahasa lama. Bahasa pimpinan